Pelawak ahli putih akur dengan keputusan Mahkamah Session yang memerintahkannya membayar RM60,000 kepada balu Allahyarham Abang Boceh, Siti Nur Hidayah Mama Ali, kerana mengeluarkan kata-kata mengaibkan di Instagram 2 tahun lalu. Hakim Zulkarnain Hassan memerintahkan demikian selepas membenarkan tuntutan balas yang dikemukakan Hidayah selaku plaintif terhadap Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Mohd Rizwan selaku defendant. Ali berkata dia bagaimanapun akan membuat rayuan di Mahkamah Tinggi berikutan terdapat beberapa fakta yang didakwa tidak tepat. Menurut Ali, biarpun reda dengan keputusan yang tidak memihak kepada dirinya, namun sedikit sebanyak ia menerbitkan rasa sedih kerana selama 2 tahun ini dia berjuang untuk mempertahankan maruah keluarga. Alhamdulillah, ini selesai keputusan di Mahkamah Session di Jalan Duta berkenaan yang itu. So, keputusan hari ini saya akur dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Mahkamah. Tapi saya akan membuat rayuan lah di Mahkamah Tinggi sebab ada beberapa ayat yang tidak betul, fakta yang tidak betul daripada tadi tu yang kita nampak, dan saya akan buat rayuan di Mahkamah Tinggi. Apa fakta tak betul tu, Ali? Okey, fakta yang tu saya tak boleh nak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu, dia akan mengganggu proses di Mahkamah Tinggi. Kalau saya share sekarang, benda tu akan mengganggu di Mahkamah Tinggi. Itu saja yang saya boleh bagi tahu. Keputusan hari ini, kalau kita tengok, berpihak kepada Puan Hidayah lah, kan? Tapi saya diberi 14 hari untuk membuat rayuan, dan insyaAllah lalu saya akan buat rayuan di Mahkamah Tinggi. Sejauh mana Ali tengok jangkaan kemenangan di Mahkamah Tinggi pula? Okey, sebab ada beberapa fakta yang tidak betul, dan jadi kita akan share di Mahkamah Tinggi, dan kita akan bawa benda ni ke Mahkamah Tinggi lah. Tapi apa pun keputusan hari ni, saya okey. Saya akun, saya tak ada nak marah ke, nak mengamuk ke, tak ada. Sebab kita hormati keputusan mahkamah lah, macam tu.